saya Zael. Saya ingin memberikan tips tentang stabilizer. Stabilizer fungsinya adalah untuk membantu UR kita agar tetap stabil pada saat ini. Nah, El punya beberapa tips cara untuk memilih stabilizer yang cocok dan ideal untuk kita. Pertama, diameter. Diameter diukur menggunakan satuan inci. Ada diameter yang besar, ada juga diameter yang kecil. Nah, kenapa ada dua? Karena yang kecil ini idealnya untuk outdoor karena mudah melawan angin. Dan yang besar ini idealnya untuk di indoor. Length atau panjang stabilizer. Length diukur menggunakan satuan inci. Nah, bagaimana cara memilih long stabilizer yang tepat untuk kita? Lihat dari cara kita swing. Dilihat ujung stabilizernya kena tanah atau tidak. Kalau kena, berarti kepanjangan. Kecil, L menggunakan long stabilizer yang ukurannya 24 inci. Ketiga, weight. Yang L maksud adalah berat di batang stabilizer. Stabilizer mempunyai berat yang berbeda-beda. Tapi saran dari L adalah pilih stabilizer yang paling ringan dan stiff. Yang keempat, material. Stabilizer sering digunakan adalah yang terbuat dari bahan aluminium, aluminium karbon, dan high mod karbon. Karbon